الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Pertemuan yang lalu kita telah masuk pada pembahasan syarat-syarat tawaf. Yang tawaf ini merupakan ibadah yang khusus yang hanya bisa dilakukan di sekeliling Ka'bah Baitullah. Dan secara umum tawaf terbagi menjadi dua, tawafun wajib dan tawaf mustahab. Tawaf yang sifatnya wajib dan tawaf yang sifatnya mustahab. Dan untuk tawaf secara mutlak, baik yang wajib maupun yang mustahab, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya ibadah tersebut. Kemarin kita baru mengambil dua syarat. Apa itu? Fathur. Yang pertama niat. Apa niatannya kalau tawaf? Maksud niat di sini berarti niat apa? Memang dia berniat untuk beribadah tawaf. Bukan hanya sekedar muter-muter atau lari-lari atau nyari orang muter-muter 7 kali, tidak. Tapi memang dia meniatkan ibadah tawaf. Kemudian yang kedua syaratnya apa, Hamzah? Dimulai dari naam pojok yang di situ ada Hajar Aswadnya. Taib. Ketika mau memulai dari Hajar Aswad tadi, taib, ada beberapa hal yang disunnahkan. Taib. Disunnahkan apa di sini? Yang pertama, indaka Talhah, apa namanya, disunnahkan untuk istilamul hajar. Yang istilam ini ada beberapa tingkatan. Ada berapa tingkatan kemarin, Muhammad Aceh? Ada 4 tingkatan. Tayyib. Tingkatan yang paling utama, kalau mampu bagaimana? Nah, mengusapnya dan menciumnya langsung. Tayyib. Kemudian tingkatan kedua, indak ya, akmal. Mengusap dengan tangannya, kemudian mencium tangannya. Tangan yang bekas tadi digunakan untuk mengusap, dicium. Kemudian yang ketiga, indah ya, takif. Menggunakan tongkat. Tongkatnya digunakan apa, nutup? Hah? Tongkatnya apa? Disentuhkan ke Hajar Aswad, kemudian dicium mananya, tongkat yang bagian yang menyentuh Hajar Aswad tersebut. Baik. Tingkatan yang keempat bagaimana, Yahya? Dengan isyarat. Isyarat itu bagaimana? Contohnya coba amalannya. Hah? Dengan angkat tangan. Isyarat seperti ini. Naam.
mengisyaratkan dengan tangannya. Taib, dan ketika mengisyaratkan dengan tangan ini, ya khuan, ada hal yang banyak terjadi. Nah, kesalahan yaitu setelah mengisyarat, bagian apa? Dicium tangannya ini tidak perlu. Bagian sampai gini kayak ketemu teman perempuannya aja. Nah, taib, ya isyarat saja, nggak perlu kalau isyarat suwit-suwit jadinya. Nah, taib, jadi diisyaratkan saja. Nah, nanti banyak sekali kalau ketemu di sana geleng-geleng kepala, dalam artian sampai nggak ada kurang mantap dua. Nah, semua ini kenapa? Karena jahil. Nah, karena kejahilan. Taib, dikiranya hal tersebut tidak ada dalilnya atau bukan sesuatu yang ada tuntunan padanya. Bahkan tuntunannya jelas. Peringkat terakhir atau pilihan terakhir yaitu yang keempat, isyarat saja mengangkat enam tangannya, satu tok tangan kanan. Dengan mengucapkan apa tadi? Ketika istilah ini disunahkan apa? Umar membaca apa? Membaca Allahu Akbar. Taib, itu riwayat yang marfu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian menambahkan bismillah, tidak mengapa. Ini datang dari siapa? Nasrul. Tambahan bismillah Allahu Akbar. Bacaan ini dari riwayat siapa? Ketika mengisyaratkan bismillah Allahu Akbar atau ketika menyentuh bismillah Allahu Akbar. Riwayat siapa kemarin? Usamah. Datang dari riwayat Abdul Hafid. Ikhlas. Syukran. Abdullah bin Umar. Taib. Tambahan bismillah pada riwayat dari Abdullah bin Umar secara mauquf. Bismillah wallahu akbar. Taib. Kemudian terkait isyarat ini, akhwan, isyarat istilam untuk Hajar Aswad, demikian pula mencium Hajar Aswad. Apakah itu suatu sunnah yang bisa berdiri sendiri walaupun tanpa tawaf? Nah, maka ditegaskan oleh Syekh bin Utsaimin, akhwan, bahwasanya wa taqbilul hajar sunnah wa laysat sunnatan mustaqillah. Bal hiya sunnatun litta'if. Jadi memang mencium hajar itu sunnah. Makanya jangan sampai seseorang gara-gara ingin mencium hajar sampai dia menzalimi orang. Dia songkol kanan kiri, kemudian dorong-dorongan sampai menyakiti, tidak. Ini menunjukkan kejahilan di mana melakukan kezaliman demi mengejar sesuatu yang sunnah. Taib. Jadi ketika kita kata itu sunnah kok untuk menunaikannya banyak hal yang butuh dilanggar. Sampai harus apa? Desak-desakan dengan perempuan atau seorang perempuan ingin mencium Hajar Aswad sampai berdesak-desakan dengan laki-laki, ini keliru. Dan sunnah ini juga apa? Hanya untuk orang yang tawaf. Tidak bisa kemudian tiba-tiba datang ke Hajar Aswad menciumnya tanpa tawaf. Tanpa dia apa? Mau melakukan ibadah tawaf, maka ini tidak disyariatkan. Taib.
Kemudian masih terkait dengan sunnah ketika tawaf, ikhwan. Nah, ketika dia berjalan, nah, di sana ada rukun yang lain yang dinamakan dengan ar-ruknul yamani. Rukun yamani, pojok yang di situ dinamakan rukun yamani. Maka kalau mampu, maka disunahkan untuk istilam, mengusap rukun tersebut. Tapi ketika tidak mampu, tidak perlu memberikan isyarat. Jadi untuk rukun yamani cuman sunahnya mengusap kalau bisa. Kalau tidak bisa, ya sudah, lewat saja. Tidak perlu memberikan isyarat. Nah, sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar, lam aran nabiyya sallallahu alaihi wasallam yastalima minal baiti illa ruknaini al-yamaniyain. Aku tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap dari bagian Baitullah kecuali dua pojok yang mengarah ke arah Yaman, yaitu yang pertama pojok yang ada Hajar Aswadnya, yang kedua yang tidak ada Hajar Aswadnya, dinamakan dengan rukun yamani. Taib. Dan yang membedakan antara keduanya dari sisi takbil, yaitu mencium. Kalau Hajar Aswad tadi ada, disunahkan mencium Hajar Aswad, atau kalau tangan yang menyentuh maka tangannya dicium, atau tongkat yang menyentuh maka tongkatnya dicium. Tapi kalau rukun yamani tidak ada, disunahkan mencium sama sekali. Jadi cuman mengusap saja. Baik. Sedangkan pojok-pojok yang lain tidak perlu mengusap. Jadi cuma dua, pojok ini, rukun yamani dan rukun aswad. Dan dua pojok yang lain yang berseberangan, itu dinamakan ruknaini syamiyain. Dua rukun syami. Itu tidak disunahkan untuk mengusap atau memberikan isyarat. Sekarang kita langsung lanjutkan. Qala al-Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala wa an yaj'ala al-baita an yasarih. Ini syarat yang ketiga, yaitu untuk dia menjadikan Ka'bah itu di sisi kiri tubuhnya. Di sisi kiri tubuhnya. Apabila dia kebalik, Ka'bahnya berada di sisi kanan tubuhnya, maka tidak sah. Taib. Dan tentunya seperti ini, kalau seorang tiba di sana, insya Allah tidak akan keliru, karena banyak yang melakukan tawaf. Kecuali kalau datang pas sepi sendirian, ini mungkin bisa kebalik muternya. Muternya Ka'bah berada di sisi kiri tubuh. Hal ini berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma qadima Makkah atal hajara fastalamah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala tiba di Makkah, maka mendatangi Hajar Aswad dan mengusapnya. Thumma masya ala yamini. Kemudian berjalan ke arah kanan, ke sisi kanan beliau. Berarti ketika berjalan sisi kanan, ke arah sisi kanan, maka Hajar Aswad di sisi kiri tubuhnya. Qala wa yukammilul ashwatas sab'ah. Kemudian beliau menyempurnakan al-ashwat as-sab'ah.
yaitu putaran yang 7. Harus 7 putaran, enggak bisa apa? Kemudian cuman 6 atau 5, enggak bisa. 6 tawaf ya 7 kali putaran. Fala yasihu tawafu idza naqasa 'ani sab'ati syai'an. Kata pentaklik di sini enggak sah tawaf apabila kurang dari 7 putaran. Li hadithi Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza tafa fil hajji aw al umrah awwala ma yaqdumu sa'a thalathata atwafin wa masha arba'ah. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila tawaf dalam haji dan umrah, awwalu ma yaqdum, pertama kali tiba yaitu apa yang dilakukan, sa'a thalathata atwaf. Beliau berlari, ya berlari kecil 3 kali putaran. Kemudian berjalan 4 kali putaran. Sehingga totalnya berapa, Rafi'? Antum Rafi' namanya tak? Hah? Apa? Fatih. Hah? Fatih, taib. Ah. 7 kali. Yang lari-lari kecil berapa? 3 kali. Yang berjalan biasa berapa kali? Cahaya? 4 kali jalan biasa. Taib. Kemudian syarat yang kelima, wa an yatatahhara minal hadatsi wal khabas. Untuk dia bersuci dari hadas dan khabas. Hadas yaitu hadas kecil dan besar. Sedangkan khabas yang dimaksud di sini najis. Jasadnya harus bersih dari najis. Maka dikatakan dalam ta'liq wal khabathu an-najasa, yang dimaksud dengan khabath adalah najis. Fala budda an yakuna badanuhu wa thiyabuhu tahiratan. Harus badan dan pakaiannya itu suci. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam li Aisyah lamma hadat. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah tatkala beliau mengalami haid. Fa'ali ma yaf'alul hajj ghaira alla tatufi bil baiti hatta tadhuri. Lakukanlah segala sesuatu yang dilakukan oleh orang yang berhaji, hanya saja engkau tidak boleh tawaf di Baitullah sampai suci. Hadis muttafaqun alaih. Jadi ketika haid tidak boleh melakukan tawaf. Kenapa? Karena dia berhadas, hadas akbar. Wali hadithi Aisyah radhiyallahu anha qalat inna awwala syai'in bada'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam hina qadima annahu tawadda thumma tawafa bil bait. Awal pertama kali yang Nabi memulai ketika tiba di Mekah yaitu beliau berwudu kemudian tawaf di Baitullah. Hadis muttafaqun alaih. Wali hadith Ibn Abbas alladhi dhakarahun mu'allif, dan berdasarkan hadith Ibn Abbas yang disebutkan oleh mu'allif. Yaitu hadith at-tawafu bil baiti salatun illa anna Allah abaha fihi al-kalam. Tawaf di Baitullah adalah salat, yaitu sama seperti salat, hanya saja diperbolehkan ketika tawaf untuk berbicara, sedangkan sholat tidak boleh. Taib. Dan mengenai disyariatkannya taharah bagi orang yang tawaf ini, dinukilkan ijma'. Taib. Dan terjadi khilaf apakah itu termasuk syarat sah atau bukan. Dan jumhur ulama
seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan yang lainnya mengatakan bahwasanya taharah merupakan syarat sah tawaf. Baik. Dan hal ini juga dikaitkan dengan hadis lita khudhu manasikakum, ambillah manasik kalian dariku. Dan Nabi SAW tidak diketahui dalam satu tawaf pun beliau tawaf tanpa wudu. Nah, dan juga setelah tawaf kan di sana ada syariat untuk abah sholat dua rakaat. Dan sholat dua rakaat tawaf tidak sah kecuali dengan berwudu. Maka ini pendapat yang dirujukkan oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala. Naam, bahwa tawaf dipersyaratkan padanya berwudu. Dan kalau tak seseorang berpendapat tidak sampai tingkatan syarat, tapi jangan sampai seorang meninggalkannya. Naam. Kenapa? Karena naam jelas ijma' tentang disyariatkannya. Naam, tawaf dalam keadaan berwudu. Lalu bagaimana ketika batal di hitungan kedua misalnya batal? Ya keluar. Nah, keluar kemudian apa berwudu, nanti diteruskan lagi memulai dari Hajar Aswad. Nah, untuk apa tawaf ketiga, keempat dan seterusnya. Jadi tidak perlu memulai dari awal. Kalau dia apa keluar untuk berwudu, dia nah bisa meneruskannya kembali hitungan tawafnya. Baik. Qala wa taharatu fi sa'iril ansak ghairu tawafi sunnatun ghairu wajib. Dan taharah pada keseluruhan manasik haji itu selain tawaf sunnatun ghairu wajibah. Hukumnya sunnah, tidak wajib. Naam. Jadi ini jelas. Untuk selain tawaf tidak diwajibkan dalam keadaan taharah. Dari apa? Hal-hal yang berkaitan dengan manasik haji. Kenapa? Perhatikan dalam hadits Aisyah, karena untuk semua amalan-amalan haji boleh dilakukan oleh Aisyah ketika dia haid kecuali apa? Kecuali tawaf. Qala wa qad warada fil hadithi at-tawafu bil baiti salatun illa anna Allah abaha fihi al-kalam. Hadits ini ikhwan secara mauquf sahih dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Baik. Sebagaimana diriwayatkan oleh para a'immah. Adapun riwayat yang marfu' maka lemah, sebagaimana tarjih dari Syekh Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya. Dan dalam catatan kaki kita Imam Tirmidzi mengatakan al-hadits an ibn Tawus wa ghairihi an Tawus an ibn Abbasin mauqufan wala na'rifuhu marfu'an illa min hadithi Atha' ibn Sa'ib. Baik. Dan memang hadith yang rajih mauquf. Kemudian ditambahkan dalam catatan kaki wa min syurutit tawafi aidha, dan di antara syarat-syarat tawaf juga yang belum disebutkan berarti yang keberapa? Yang keenam, satrul aurah. Wajib menjaga aurat. Li hadithi wa la yatufu bil baiti 'uryanun, akhrajahul Bukhari wa Muslim.
Nah, tidak boleh tawaf di Baitullah orang yang telanjang. Jadi wajib menutup auratnya. Adapun untuk laki-laki maka mereka dengan izar dan rida. Adapun untuk para wanita maka dengan pakaian yang syar'i yang menutup aurat, dikecualikan niqab dan dua kaos tangan. Tidak boleh memakai niqab, tidak boleh memakai kaos tangan. Ini untuk perempuan. Amma sa'yu fa min syartihi an yakuna ba'da tawafin walau masnunan ka tawafil qudum. Adapun sa'i maka syaratnya untuk dilakukan setelah tawaf. Walaupun tawaf yang disunnahkan seperti tawaf qudum. Nah, baik. Jadi untuk sa'i tidak bisa ibadah berdiri sendiri, berbeda dengan tawaf. Dia bisa melakukan tawaf sunnah, akhwan. Misalnya berada di Mekah, kemudian setiap ke Masjidil Haram dia ingin tawaf, tawaf sunnah boleh. Kapanpun itu boleh. Nah, taib. Adapun kalau sa'i tidak bisa ibadah tersendiri dengan sa'i, tidak bisa. Karena itu harus ada rangkaian dengan tawaf. Tawaf, sa'i. Dan harus dirangkaikan dengan ibadah umrah atau ibadah haji. Ini untuk sa'i. Dan pada sa'i tidak dipersyaratkan dalam keadaan taharah. Qala wa sunna lahu an yattabi'nab. An yattabi'a fi tawafil qudum. Bi an yaj'ala wasata ridaihi tahta atikihi al-ayman wa tarafahu ala atikihi al-aysar. Dan disunahkan untuk orang yang melakukan tawaf pertama kali ini ketika tiba di Mekah untuk ittiba' pada tawaf qudum. Fal ittiba' masnunun fi tawafil qudumi faqat. Dan ittiba' itu disunahkan pada tawaf qudum saja. Li hadithi Ya'la ibn Umayyah, berdasarkan hadith Ya'la ibn Umayyah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam tawafa muttabi'an. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaf dalam keadaan ittiba'. Taib. Wa laysanul ittiba' fi ghairi tawafil qudum, dan tidak disunnahkan ittiba' kecuali pada tawaf qudum. Sehingga pada selain tawaf qudum tidak ada ittiba', akhwan. Berarti ridanya cuma ditutupkan ya sebagaimana biasa ditutupkan kepada dua pundaknya. Adapun untuk ittiba', caranya bagaimana? Perhatikan. Bi an yaj'ala wasata ridaihi tahta atikihil aiman. Dia jadikan pertengahan dari rida, yaitu pakaian umrah yang menutup bagian tubuh atas. Tayyib dikempit, diletakkan di ketiak yang kanan, di bawah ketiak yang kanan. Kemudian ujungnya khan watarafahu ala atikihil aisar. Kemudian ujungnya disampirkan di pundak kiri. Berarti pundak yang kelihatan tidak ditutup dengan kain pundak yang mana, Jabir? Pundak yang kanan. Jadi pundak yang kanan terbuka. Taib, pundak yang kanan terbuka. Berarti, bagaimana biasa, ditutupkan sini. Kemudian kalau mau ittiba tinggal dilewatkan dari bawah ketiak. Nanti ujungnya disampirkan lagi di sisi pundak kiri. Taib. Ini ittiba. Dan ini hanya pada tawaf qudum saja. Adapun tawaf-tawaf yang lain tidak. Dan ibadah-ibadah haji yang lain juga tidak ittiba'. Qala wa an yarmala fi thalathatil ashwatil awwali minhu wa yamshi fil baqi. Ini juga sunnah khusus pada tawaf qudum.
dia lari-lari kecil pada 3 putaran yang awal, kemudian berjalan biasa pada sisanya, yaitu 4 putaran. Wa kullu tawafin siwa hadza la yusannu fihi ramlun walat tiba', dan semua tawaf selain tawaf qudum ini tidak disunnahkan padanya lari-lari kecil, dan tidak juga disunnahkan ittiba'. Maka ini harus dibedakan. Naam. Taib. Dan yang dimaksud dengan ar-ramal, perhatikan, ar-ramal huwa isra'ul masyi ma'a muqarabatil khuta min ghairi wasabin. Yang dimaksud dengan ramal adalah berjalan cepat bersama dengan apa? Dengan memperpendek langkah, yaitu langkah-langkahnya apa? Pendek. Ya, jalan cepat kan langkah-langkahnya pendek. Tanpa ada wasab, tanpa ada melompat. Beda dengan orang lari. Ya, orang lari kan masih ada waktu di mana dia melompat, ada tubuhnya di atas udara. Nah, tapi kalau ramal itu enggak, cuman apa? Jalan cepat aja. Taib, jalan cepat. Taib, untuk menunjukkan jalat, menunjukkan apa? Semangat, juga menunjukkan kekuatan. Karena hikmahnya dulu, orang-orang kufar Quraisy menganggap para sahabat terkena wabah Madinah, sehingga orangnya apa? Orangnya lemah-lemah. Maka Nabi memerintahkan untuk apa? Melakukan ittiba, menunjukkan lengan kanannya. Naam, untuk menunjukkan apa? Kekuatan dan apa? Berjalan cepat seperti lari-lari kecil ketika tawaf qudum. Cuma tidak semuanya, karena Nabi khawatir melelahkan para sahabat, sehingga cuma 3-6 putaran saja. Wadaliluhu haditha Jabirin wabni Umar al-Mutaqaddiman. Dalilnya adalah hadis Jabir dan hadis Ibnu Umar yang telah lewat. Jadi berarti untuk tawaf ada 6 syarat diingat-ingat. 5 syarat disebutkan Imam Sa'di, kemudian 1 syarat tambahan yaitu menutup aurat. Kemudian sunnah-sunnah ketika tawaf, naam, yaitu terkhusus untuk tawaf, naam kudum, ada 2 sunnah khusus, yaitu apa? Ittiba' dan ramal. Naqtahi bihadha walhamdulillahi rabbil alamin.